Halo Komuters, gue Sananda Hartito. Berbisnis dengan musik bisa dimulai dari sini. Metronom DJ School berdiri di tahun 2014. Berawal dari emang passionnya gue untuk bisa membuat sesuatu hal yang baru untuk dunia musik di Indonesia, sampai akhirnya dapat kesempatan untuk bisa kerjasama bareng partner gue namanya Mas Dudut, sehingga kita membangun Metronom DJ School. Untuk kelas yang ada di Metronom DJ School, dari yang basic, beginner, sampai yang profesional, ada juga untuk kelas produsernya. Dari kelas basicnya adalah club mix class untuk awal calon murid para pemula. Ada juga yang intermediate-nya, ada Deccan Effect, ada battle class untuk yang profesionalnya, ada Ableton Live Course untuk yang mau ngebuat lagu. Tolak ukur seorang DJ agak sulit kita mengukur secara langsung, namun kita bisa lihat dari skillnya, bisa dari kemampuannya dalam membaca lagu-lagu yang sesuai untuk dimainkan pada saat itu, dengan bagaimana cara mereka membawakan lagu-lagu, mencampurkan lagu-lagunya dengan kurasi-kurasi lagu mereka yang udah mereka siapin. Walaupun mereka emang nggak punya skill, walaupun mereka maksudnya bukan nggak punya skill ya, lebih ke untuk kemampuan skillnya belum sampai yang tinggi, tapi mereka punya kurasi lagu yang bagus, itu bisa menghasilkan, bisa memperlihatkan sebuah kemampuan yang bagus juga. Tapi bagi mereka yang punya skill dengan kurasi lagu yang kurang bagus, itu bisa menjadi daya tarik juga. Lagu yang dimainkan harusnya dari selera DJ-nya sendiri, karena kan setiap DJ punya karakternya, yang harusnya para kliennya itu udah mengetahui karakter DJ-DJ-nya, sehingga mereka bisa bermain dengan emang yang sesuai dengan passionnya sendiri. Tapi di saat ini banyak yang lebih mengikuti kebutuhan klien. Untuk merubah karakter murid-muridnya, kita mengadakan workshop, yang dimana workshop ini ada dari pembicara, dari fashion stylist, terus juga ada dari music director dari radio, terus juga ada pembicara-pembicara yang emang udah DJ, yang udah lama, yang udah berpengalaman, gimana caranya untuk bisa ngebawa penampilan mereka di live performnya, sehingga murid-murid yang mengikuti les di sini terus melanjutkannya dengan mengikuti workshop-workshop yang ada, bisa mendapatkan edukasi tentang branding diri mereka sendiri. Musik Indonesia saat ini berkembang sangat-sangat jauh, mulai dari dengan adanya platform digital yang bisa memberikan, bisa menjual lagu dan memperdengarkan lagu-lagu karya dari DJ di Indonesia, menjadi satu sebuah kemudahan bagi mereka yang menciptakan lagu untuk bisa berkarya dengan memperdengarkan langsung kepada orang luas. Teruslah berkarya dengan niat dan kesungguhan.